Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini daripada Roti Kaya. Orang cakap tak baik pasal suami, saya sebagai istri saya pun terasa. Penyanyi dan pelakon Alif Aziz dinobatkan sebagai juara Gegar Vaganza. Bella Stila berkata kemenangan suaminya itu bukanlah untuk menutup mulut netizen yang mengkritiknya sepanjang Gegar Vaganza berlangsung. Kata Bella lagi, ia adalah rezeki dan ganjaran buat Alif yang sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik selama 10 minggu bertanding. Namun Bella berkata jika ada yang bercakap negatif mengenai suaminya sudah tentu dia juga terasa. Bukanlah mau kata nak tutup mulut netizen, tapi dia suami saya. Apa yang orang cakap tak baik pasal dia, sebab istri saya pun terasa. Tetapi dia sangat positif. Dia yang tegur saya suruh berhenti jangan layan netizen. Tapi saya memberitahunya, saya nampak awak punya usaha. Kita tak suka bila orang cakap Alif anak emas Astro. Saya tak suka sebab saya tahu kita dekat sini. Macam mana? Menjelaskan mengenai ada yang menganggap lagu yang dipersembahkan Alif senang berkala, Bella berkata bagi suaminya, ianya tidak mudah, malah nyanyiannya juga sering ditegur. Ada yang cakap lagu Alif senang. Pada diorang mungkin senang, tetapi tidak bagi Alif. Dia perlu menari sambil menyanyi low note, dia pun selalu kena tegur. Jadi kita coba perbaiki. Alif marah saya, katanya berhenti daripada menjelaskan kepada mereka. Netizen, kalau mereka tak suka, kita tak boleh nak paksa, asalkan kita tahu niat kita, katanya. Ahad lalu, Alif dinobatkan sebagai juara Gegar Vaganza. Musim ke-8 menewaskan 5 peserta lain sekaligus membawa pulang wang tunai 100 ribu. Sekian berita hari ini, sekian terima kasih.